Gak boleh gerak ya. Kenapa? Kenapa? Tadi aku minum. Ternyata Eja sama Amel tuh lagi berantem, debat orang tua di belakang. Makanya jangan, kamu tuh jangan deket-deket sama cewek. Mau pilas kamu tuh, banyak banget yang deket sama kamu. Apalagi itu, cewek satu itu. Masih aja kamu deketin. Ya kamu harus peka juga lah. Tuh, Amel ini kan, Amel keras. Terus tuh Eja keras. Jadi kayak gak ada yang ngeredemin iya, gitu. Oke okay guys, welcome to my channel. Balik lagi di channel Gamers Pucin. Gamers yang paling pucin cuman kita. Oke okay guys, ya, jadi hari ini tuh kita pengen main petak umpet tapi dengan make mata tertutup. Ya, jadi sebenarnya itu ada aja sama Amel guys, cuman mereka enggak tahu ya, mukanya pada bete-bete semua juga, ya, enggak mau ikut katanya. Dari kemarin enggak sih mereka itu ada aja ya kan diri. Nah, mereka duta berantem. Yang kemarin curhat sama Adnan itu loh. Iya. Iya, masih belum kelar kan ya. Belum, ternyata. Nah, jadi ini kan ada sarungnya kan, ini buat nutup mata yang jadi. Jadi ini ada 4 nih. Kira-kira jadi pertama siapa? Dimpa dong. Dimpa aja. Dimpa. Iya. Jadi ini Dimpa sekarang nih ya. Ya. Pokoknya awas aja ya, kalian udah kompromi maka tiga. Yuk. Mana aja. Banyak menang. Banyak menang. Banyak menang. Ya jadi. Aku. Ini batasnya di mana aja? Di sini sini aja kok cup. Di sini aja kan? Iya kan. Enggak boleh masuk ya? Enggak boleh, enggak boleh. Ya. Itu tuh enggak boleh ya di situ ya. Di situ ya. Aku ingetin. Iketin maksudnya. Enggak boleh balik mobil ya. Kurang ada guys, ada nih. Jangan diam, nggak boleh kasih tahu. Putar. Sabar. Oke guys ya, sebelum kita mulai nyarinya, buat kalian yang belum like dan subscribe, buruan like dan subscribe dulu ya guys ya. Kita doain kalian yang udah like dan subscribe, semoga cepet sukses. Yes, juga suksesnya bareng-bareng sama kita ya kan. Amin. Makanya buruan kalian like dan subscribe ayo, dulu ya guys ya. Mana ayo, nih? Gini ya, dulu, rupu. Jangan nanti pusing palanya, udah biasa aja. Yo. Satu, dua, tiga. Pusing. Ini gak boleh gerak ya, yang gerak. Oh, enggak. Wah, udah pada gerak belum, semua. Belum. Wah, Karyo gerak tuh. Mau papa udah gerak. Sini-sini aja yuk, gak boleh kesana-sana. Tuh, kan curang. Sabar ya. Ini aku hitung sampai 5, pokoknya gak boleh gerak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas aja yang gerak. Oke. Aku takut nabrak aja sih. Wih, ini dimana ya? With me. Gak tau. Buka kaca. Ada orang nih. Oke. Okay. Ada yang gerak gini. Wait. Ada orang kah di sini? Apa nih? Ada suara di sini. Set, mana nih? Ini di mana? Gak boleh gerak. Wah, siapa yang gerak? Wah, udah ya. Buka ya, curang sih. Harus sampai dapat dulu orangnya. Wah, gerak-gerak curang. Ini apa? Oh, ini mobil. Dim di cepat. Ini motor. Gak boleh gerak, ayo. Pincik. Kurang ya. Wait. Kok ada suara sih di sini? Majuin. Wait, ada orang nih. Kapten, gak boleh gerak, Kapten. Ya, gak boleh gerak, ayo. Gak boleh gerak, Kapten. Kapten gerak terus ya? Wah, curang sih hatinya nih. Mana nih? Adnan, emang gak ini Adnan. Iya ya. Aku denger tadi suaranya curang sih. Nih Adnan. Lihat aja. Kecil nih mah. Rasakan Adnan. Aku yang mau incer deh malah. Jangan gini. Bisa gitu, masa aku yang diincer. Pokoknya sekali ini gak boleh ada yang gerak. Iya. Putar. Satu, dua, tiga. Hitung sampai 10 dulu ya. Udah yuk. Belum, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lampu merah. Gimana kalian? Halo. Siapa nih? Boleh gerak. Rambutnya tebel.
Rio. Ya. Udah lah ini mau pemenangnya. Kalau mau bertanya di sini. Aku mau nyari tempat sumputan di mana ya? Yang ikut kamu deh, nggak bisa aku ngira. Tadi aku ngiranya aku di situ loh. Jauh banget. Niatan nggak yo? Ya. Bisik nih dia mah pasti. Ini berapa? Niat nani miucu. Ini berapa kak? Ini berapa? 5. Ngintip ya guys. Baru yang ngintip. Aduh, kenceng banget ini. Kita yuk. Ya. Ya. Wah, dinorin. Aduh, kenceng. Yuk, udah enggak apa-apa. 1 2 3. Kita mau game mau diputer. Yo, Kari harus diputer juga. Sini ke sini. Lagi, lagi, lagi. Lagi dong. Udah. Klu-klu. Oh, yuk. Aduh. Oh ya, aku hitung dulu ya. 1 2 3 4 5. Yes. Di mana ini? Wait. Apa tuh? Baru. Wih. Wih. Gerak-gerak ya. Wih. Wah. Mobil. Ini pasti motor. Aduh, bening. Gak ada orang di sini. Tadi ada. Oh, berarti di sini. Gak ada lagi di sini. Comberannya mana sih? Tuh, ini. Comberan mana nih, comberan? Wih, kok... Ya orang bukan sih? Oh iya orang. Siapin ya? Oke. Oh, gak ada ininya. Berarti... lucu. Ya. Ah. Ah, curang kadesma enggak tahu kenapa, Mas, Kak. Karena kalau sampai kayak itu enggak tahu, guys, banyak alasan. Iya. Gitu loh. Iya. Aku mau minum haus. Ya, udah, ya. Minum ya. Ya sudah. Ya. Ya. Oke. Okay. Waduh, ini mataku buram ini. Iya kan? Aku sama. Kena satu, Anan satu, dua. Akan kita dulu. Dan ini kita lanjut apa udah, Kak? Lanjutlah, lanjut. tunggu Desma. Oke. Okay. Kan. Wah, ini panas banget, guys. Kan. Pusing sampai pelaku. Sama. Aku enggak kelihatan apa-apa, guys. Susah. Iya, Desma menjadi nih. Iya, malah di situ ada sumber. Kita lanjut lagi. Gimana kalau kita incer ke Desma aja? Iya. Kalau kalian mau ya Desma jadi, like dan subscribe dulu, guys. Yes. Subscribe ya, guys. Ya nanti kita jangan lupa, guys, bakal incer Desma. Timpa ulang kita putih semua ya. Ini Desma lama banget, guys. Iya. Lama banget. Ya, katanya mau minum. Coba ya dulu jadi. Oke deh. Ini cuma bertiga, berdua aja ya? Iya. Yalah. Yo. Ketinan cukup jadi aja, guys. Oke. Wah, dah. Dah. Wait, yang pokoknya enggak ada yang sana. Kita di sini aja nih, di sekitar. Yang enggak boleh jauh-jauh ya. Dan di sekitar sini. Kita sampai situ. Kurang naik, Nan. Nah. Dah. Sini aku kencengin. Dah. 3 kali. Hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Enggak boleh gerak ya. Kenapa? Bukan bukanya dulu. Kenapa Bukan, lu? Aku buka ya. Dulu. Kenapa? Enggak sih, enggak kan. Tadi aku minum. Ya. Di jendela yang belakang itu ada kayak kebuka gitu kan? Yang tempat cuci piring. Oh iya. Yang tempat kita ngeliat kemarin. Ternyata Eja sama Amel tuh lagi berantem, debat di orang tua di belakang. Di belakang. Kok debat? Kenapa? Gak tahu masalahnya. Debat tadi mulut apa gimana? Debat mulut. Kayak saling timba-timba masalah gitu loh. Gua aku mah takut Eja emosi aja yo. Iya sama. Pukul Amelnya. Mana di belakang sopirnya? Mana di belakang lagi? Iya sih. Sumpah deh beneran. Yuk. Iya, nih. Sumpah nih, kedengeran enggak suaranya sama sini? Tadi sih pas aku minum kedengeran banget sih suaranya. Enggak tahu kenapa mereka. Aku juga jadi enggak enak kalau mereka ribut terus. Iya kan, padahal bisa diselesaikan. Tuh. Iya, teman. Ya kan, Andrea kan. Lah iya tuh. Aku udah minta maaf kok. Kamu gak minta maaf. Padahal kalau misalnya aku minta maaf, udah kelar masalahnya, malah kamu semua. Mana tadi kayak gitu? Terus dari mana nih? Gak tau mana. Emang mereka tuh suka berantem, guys. Entah apa yang dipermasalahin. Kalau kita nengahin malah tambah jahat mereka.
Makanya itu. Beda ini kayaknya kita setting kamera nggak sih? Pak, iya, boleh minta tolong nggak, Pak? Biar dekat aja Kak, biar jelas suaranya. Iya. Setting di depan ya, Pak. Oke. Okay. Mereka tuh masih aja loh, guys, berantemnya kan. Itu. Ya, tapi tuh mereka tuh emang dari tadi pas aku masuk kayak suaranya lebih gede daripada ini kayak emosi banget gitu loh. Iya, setahu aku mereka di studio loh. Iya, oh, mereka tuh kayak keras sama keras jadinya kayak iya. Gitu. Kalau berantem saja jadi kayak gitu, Pak. Ya udah, Kak. Kayaknya minta tolong anin kamera di depan, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Jangan sampai ketahuan ya, Kak ya. Oke. Okay. Tolong ya, Kak. Beberapa saat kemudian. Udah itu yuk kameranya. Udah, enggak kelihatan kan? Enggak aman. Ya, mereka ya. Sumpah guys, mereka itu emang kayak gitu banget loh. Padahal bisa kan diomongin secara lembut gitu. Makanya jangan kamu tuh jangan deket-deket sama cewek. Emang keras kamu tuh, banyak banget yang deket sama kamu. Apalagi itu, cewek satu itu. Pasti aja kamu deketin. Ya kamu harusnya peka juga lah. Apa kan harusnya kamu ngobrolin lah ke aku. Ngobrolin, kasih tahu kalau misalnya dia itu cuma kawan kamu. Ini deket banget kalau misalnya ada kerja kelompok bareng dia terus. Di rumah dia terus. Iya kan temen-temen aku yang ngajakin ke rumah dia. Aku mah enggak. Gak pernah akur kayaknya mereka ini. Iya emang mereka tuh gak pernah akur ya kan. Berantem terus. Iya lebih baik gue sepacaran. Benar. Sepacaran aneh. Masa kebetulan kayak gitu sama dia terus. Ya yuk disini udah. Udah lo gak usah panjang-panjang masalahnya lo udah. Ya tinggal diobrolin, kamu tinggal ngasih tahu loh, dijelasin ke aku biar aku jangan salah paham. Tadi kamu udah jelasin, ya udah kan. Ya kamu jelasinnya pas aku udah marah-marah. Sebelum aku marah-marah kamu kemana? Kamu nggak jelasin kan? Tuh, Amel ini kan, Amel keras, terus tuh Eja keras. Jadi kayak nggak ada yang ngeredemin iya, gitu loh. Nggak ada yang penengahnya itu, nenangin. Iya, terus salah satunya ada yang jadi. Sama aja kayak kalian berdua nih. Itu kita lah. Kan yang lagi berantem mereka, nah please deh, aku mah jadi aku nyabar banget. Enggak sih, kalau aku mah gak bisa tulut gitu. Diam aja, kayak nganggep pelet. Terus orang Amel yang berdua dulu, orang Aja aja udah minta maaf dari tadi. Kenapa harus diperpanjang? Ya aneh sih, enggak ada ya minta maaf itu ceweknya harus marah-marah dulu. Aturan sebelum itu kali. Ya Ejanya aja yang salah kayak gitu tuh. Dari awal tuh. Ya jadi kita yang dapat tinggal. Ya lihat aja tuh. Tapi ya Amel tuh emosi-emosi jadi nanti dia jauhnya nangis. Sama si Kiapo. Ya kenapa enggak di udahan gitu loh. Ya, kan udah minta maaf aja. Ya udah tinggal maafin kayak gitu. Ya kan susah ya sayang, mau maaf. Iya. Kalau aku jadi Eja tuh tinggalin aja sih pasti Amelnya diam sendiri. Pasti salah Eja, enggak mungkin salah Amel sampai kayak gitu. Samperin aja yuk. Samperin. Ya lo ya. Cepat pam ngobrolin burung. Di dalam. Kalian ini berantem terus loh. Ya jangan berantem. Ini kan udah tempat base camp pengen berantem. Enggak berantem kok. Enggak berantem. Siapa yang berantem? Enggak ada. Bohong aja. Masalah kemarin emang belum selesai. Iya. Tempat yang ngomongin baik-baik. Di dalam. Jangan di sini. Ya ini kan lagi ngomongin baik-baik ini. Pasti Eja nih. Aja udah minta maaf. Siapa yang nih? Siapa yang ribut? Enggak ada yang berantem. Iya, enggak ada yang berantem. Coba Saliman. Coba bantu tangan aja pegangan. Ya kan enggak ada yang berantem. Enggak berantem. Ya udah lah. Tapi emang jangan Cemil. Ngapain Saliman sama cowok? Udah nih. Tuh. Dia enggak mau. Tangan aku habis kena itu burung. Saliman. Ya udah lah ini. Tangan aku kotor, orang kita gak berantem kok. Siapa yang berantem sih? Ini ingin tahu di depan ini, udah lah. Jangan dari tadi gue disini. Iya, apalah. Eja bukannya. Apa sih? Ngalah sama dia itu kan gak ngasih. Kamu kemana? Apa sih? Kamu nganggap egois. Kalian ikut campur masalah orang aja loh. Sekolah lu. Risik banget, udah lah. Egois banget sih. Egois, tinggal ada minta-minta maafnya. Gimana mau kelar orang? Bener kan kata aku ya, mending gue sepacaran. Iya, benar. Iya, bener kan? Aku lagi. Udah lah, aku juga lagi marah. Pusing aku guys. Udah marah juga. Yang punya masalah siapa?
Ay, guys, gak jelas guys, mereka malah masuk semua. Apalah ditinggal. Aduh, mau pergilah, marah apa sama burung. Ya guys, kayaknya sembarangan guys, injek-injek. Ya udahlah, ini aku mau masuk dulu. Semoga mereka cepat baikan lah ya. Kalau masalah-masalah terus, aku nostalgia kayak beberapa bulan yang lalu guys. Udah, aku mau masuk dulu.